Jumat 24 September 2021 berlangsung rapat paripurna DPRD Tanjab Tim bersama pemerintah daerah setempat dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas laporan panitia khusus terhadap Ranperda tentang RPJMD tahun 2021-2026 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Tanjab Tim Mahrub serta dihadiri Wakil Ketua 1 dan 2 Saidina Hamzah dan Gatot Sumarto serta Wakil Bupati Tanjab Tim Robi Nahliansyah. Saat rapat berlangsung, masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan koreksi dan masukannya sebelum Ranperda yang dibahas ini disetujui. Di sela-sela rapat pun sempat terjadi banyak interupsi dalam menanggapi Ranperda RPJMD, beberapa di antaranya adalah dari fraksi Golkar dan PDIP. Meski demikian, rapat paripurna berlangsung lancar di mana semua forum telah menyetujui Ranperda tentang RPJMD tahun 2021-2026 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kami tanyakan di dua perda yang telah disampaikan, apakah setuju untuk ditetapkan menjadi perda? Terima kasih. Untuk perda ekspor tol ini belum tetap bisa ditetapkan sebelum dievaluasi oleh provinsi. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada saudara sekretaris dewan untuk membacakan keputusan DPRD Kabupaten Bandung yang Timur. Setelah penyampaian dari masing-masing fraksi, kemudian dilakukan penandatanganan antara pimpinan DPRD Tanjab Tim dan kepala daerah yang disaksikan oleh anggota DPRD dari masing-masing fraksi dengan memutuskan dan menetapkan bahwa Ranperda yang dibahas kali ini telah disetujui secara bersamaan. Rahmat Miral, Jambi TV.